Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin ala ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Qala Allahu ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, inna rajaba syahrullah wa sya'bana syahri wa ramadhan syahrul ummati. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat, sidang jamaah, pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Buat langkah yang pertama, marilah senantiasa berpuja kepada Allah yang mana oleh Allah malam yang berbahagia rayanya kagumi kesempatan kagumi kenikmatan kegedanya bersama sehingga gedanya terdapat tahadiri bak rumah Allah yang di mana tujuan dan maksud hanyalah di gedanya untuk melaksanakan sebuah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sembahyang maghrib berjamaah dan sembahyang isya dan diikut sertakan dengan membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salat dan salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Ta'zim wa ikram yang mulia dan yang terhormat kepada Abu Imam Masjid selaku gurai gedanya bersama. Ta'zim wa ikram yang mulia dan yang terhormat kepada panitia masjid. Ta'zim wa ikram yang mulia dan yang terhormat kepada seluruh hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Malam yang berbahagia rayanya, lentuan singkat dan pegahaba, karena memang karap tip-tip malam lentuan dalam keadaan perjalanan. InsyaAllah malamnya bak tempat urung drone dan malam singoh di langkahan dan malam lusana bak tempat-tempat yang lain lentuan lah kemaah. Mungkin sulung agak-agak paruh anapah bakna dengar tuntuan laki ma'ah. Karena berhubung berusaha nak sampaikan li Abu Imam Masjid bahwasanya sebetulnya tuntuan jadual di Abiyah Aceh Barat Daya, karena mengingat satu dan lain hal hana lonjak gede dan penuhi bak Abu Imam Masjid di sini alhamdulillah katruk bak tempat urung drone. Yang pertama ulun tuan ingin memperkenalkan diri, karena ikut le urang kun tak kenal makanya tak sayang, tak sayang makanya tak cinta. Kanya mun ami. Era kuhan apa hatang nadanyo. Tapi nah hari be nayo. Apa patrek uli kun tu? Hampa. Hampa. Biar tarik aja. Kadeh mi ben mikiran baje em jajan tu urang pi hitam hitam dongkur nah hai tai hitam boh salah ulah pi hitam ramai yang ala kengkai leh lontuan berdomisi tempat tinggal lontuan sebutoi ji di alui putih walaupun urang alui hitam baik je kedawa masalah kampung leh asli lon di alui putih. Kampung lon di Mantang Kumbang. Kon Mantang Panjang. Bagaimana, Pak? Gaji.
asli ilung di Mantang Kumbang. Cuma ilung trip di Medan. Karena ilung sikula bak pesantren motoren Usbahul Ulum Al Hadis yaitu di Losmawe, kemudian ilung di Banda Aceh, bak University IAIN Arandiri, kemudian Nadi Lam Ade, bak Abu Lam Ade. Kemudian long sambung ke Deh U Medan yaitu bak Modern Islamic Boarding School but with modern system di Medan. Nyo nak pedu bak ron jiwa tangri. Kengkai le berarti long hana trip no semenjak corona berosak. Long di Medan domisi karena ini nak lewat kontrak. Karena ini sekedar 10 tahun karena corona kun urangnyo. Sehingga yang di wilayah provinsi selain provinsi daripada gedanyo iwo kena wajah alhamdulillah malamnya kena di ke urung ron. Kemudian lun ngai di tau kagi duk pepep putra yang dedek kuang bele ni kidu ni pinah lemi ah ka sengap ka. Yang pertama, ilung di Mantang Tiennyo ramai keluarga di sini. Karena urus si ilun yang inang umilun dari sini sih cuma benda yang tahu. Ya, cuma ilung hantam ilung jaja. Kemudian urus si agam ilung nan lunduan Ibnu Sa'dan MS. M-nya kan gelar ilung walaupun pikir urung master kan. MS-nya itu Muhammad Saleh. M Muhammad S Saleh. Berarti long puduk nan ayah lun Abu lun dilikun Abu lun iaitu siron daripada alumni dari Samalanga yang nepuo oleh Abu Ibrahim Bardan Allahumma ufir lahu tujuh gurungnya salah siro termasuk urung si lun yang mendang udib alhamdulillah jenau kurung lebih kelahiran tahun 50. Maka ilung hana asing kena nalung jak-jak cuma tidak jak-jak kena mentang tuk lulu li nyo ke kenang jubah ke kenang redak fikir tengku malam mereka hi sagan hai muti arti mentang je tuk danyo pekan juga engka malamnya gedanya ta peringati Isra dan Mi'raj segala ta pegah Isra dan Mi'raj bele urang ron kali hubu mendum lah ti tengah dengar ta pegah apa ka dengar kumpul kan nak nak na, kali hubu mendum ka. Ada tapi yang pada 12 je kah? Betul je. Nang kuat awak. Kan? Segalam tak berbicara Isra dan Mi'raj. Gedanya jino na di dalam masjid. Mutulih di dalam kitab I'anatu Talibin karangan Syekh Abi Bakar Asy-Syatta juzuk yang kelhe fi babil waqaf di dalam mutulih. Peram mutulih salah satu nal heboh cahaya yang mubli-bli ulangit sehingga disaksikan oleh malaikat mukarrabin malaikat ngantau dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang hebohnya pepe tungku salah saboh iaitu baitullah masjid masjid gedanyo mencahaya mubli-bli ulangit bina masjid bak gedanyo baik masjid galam galuh ataupun masjid galuh masjid gedanya ino sama mandum kecuali heboh masjid yang beda masjid iaitu yang pertama Mekah masjid kemudian Nabawi kemudian Masjidil Haram Masjidil Aqsa heboh masjid beda seandainya ji dalam kitab yang anak nebegah tamu ka oi bak Masjidil Haram wajib puluh gede nyamban. Mana apabila gedanyo ta muka oi ta perilah ka oi ta muka oi long long ka oi sumayang hajat bak masjid Baitur Rahman Banda Aceh. Han sempat taja han apa engkau moto je sumayang ino bak masjid Baitul Ghafur ino di Mantang Drin. Ana mendele. Tapi menya ta muka oi long muka oi ino sumayang hajat bak Masjidil Aqsa wajib ja gede. Cuma gedanyo lepas gede. Lepas benar limang boh perkara baru je taja bak Masjidil Aqsa. Limang boh perkara benar abak gedanyo baru lepas. Yang pertama, tumbayang limang boh wate tapi-tapi na berjamaah. Yang gedanyo kan kalau moh hilai pun. Tumbayang berjamaah limang boh wate benar baru lepas gede. Yang kedua, abak gedanyo benar iaitu hafizul Quran. Lepas juh berapa hai Quran baru lepas ni gede.
Dubnal hai puluh ju ne bilang ataupun ne hitung oleh Syekh Yusuf Al-Qardawi ataupun Syekh Mutawalli Asy'arawi sirah mufti yang na di Arab, jumlah Al-Quran 6666 boh ayat serta 14 boh surat. Nan ne bilang-bilang ra nami. Nan ne bilang ne jawab hai petinggi-tinggi lu. Ah ana ke ana. Pajane tak ada bilangnya gedenyo. Kengkang lek nanti anak di tipu boh di rumah nyampi hasil di bilang gedenyo. Apalagi Al-Quran. Bahagop yang bilang dukna jumlah ayat dalam Al-Quran 6666 boh ayat serta 14 boh surat. Baru gedenyo lupa ke Masjidil Aqsa benar apanya. Mana lagi-lagi gedenyo apa ni? Cik Halifa. Maka baik muka oi ke oi ke banggalak katanya baik gengkun ke banggalak bak masjid barang kepak je kecuali bak leher bawah mutujidnya baik nak gengkun Oman dong kulung awal dong tumayang dong mahajan tumayang bak masjidil al-mas'ud medan hanapeng oh Allah aku tumayang bak masjid raya pot hei mana keterima oleh Allah kata maka yang muble-ble cahaya ulangin al-masjidu masjid walaupun masjid galam galhu dalam gala mesti tetap membleh-bleh cahaya kena ulangin. Yang kedua yang membleh-bleh cahaya ulangin yang menulis di dalam kitab I'anatut Talibin karangan Syekh Abu Bakar Asyata juduk yang kelah iaitu Baitul Alim, rumah-rumah orang alim, dayah-dayah yang nak pendidikan-pendidikan agama yang mencahaya membleh-bleh ulangin. Yang keput yang kelah rumah yang membleh-bleh ulangin Baitul Hafidil Quran, rumah-rumah yang nak baca Al-Quran dan rumah-rumah yang nak menghafal ianya Al-Quran. Yang ke rumah urungnya yang mu beli-beli walaupun rumah urungnya dari kelepuk meriah, walaupun rumah urungnya punya datang untuk rumah rumah ladung rumah cukup raya asil luar biasa rumahnya tapi bak mata Allah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala hana mucahaya. Yang mucahaya tu nak sabah rumah yang melungki gepegak dari kelepuk meriah tapi di dalamnya membaca Al-Quran. Subhanallah. Ditanya oleh Allah, ya malaikat, puan cahaya. Dijawab oleh malaikat, ya Rab, nyan rumah orang yang nak membaca Al-Quran. Ditanya oleh bak malamnya mu bleble cahaya ulangin kada. Ditanya oleh Allah bak malaikat, hai malaikat, orang mantang drin lam masjid pui murad. Lungkalan mu bleble cahaya ulangin. Ya Rab, urangnya tengah memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kun Allah, malaikat, uktub hasanah ilaihim. Hai malaikat, tulis kebaikan-kebaikan urang yang na lam mutajid. Ngai luar mutajid hana ke tulis. Maka baik nang yang luar, yang na nai luar nanti jino walaupun nak demo baik luar yang dalam tu. Uman nunggu memang di dalam. Yang cahaya mu boleh-boleh maka ni niat i'tikaf baik ni pegah haba baik lung pegah haba urung drone ni pegah haba nak Saudi nak Saudi ke anak trip lung pegah haba perjalanan tak pegah Isra dan Mi'raj di dalam Al-Quran surat yang ke-17 Al-Isra ayat pertama langsung ke poin iaitu nukul Allah subhanallazi subhanalladzi asra bi'abdihi lailam subhana pakal le Allah Ta'ala ne pakai kalimat subhana medihkan yit le Allah Ta'ala ke pakai alhamdulillahilladzi asra nyo malamnya kerajana ne balik Quran Al-Quran ne rajana balik pakal Allah Ta'ala ne dahulukan dengan subhana jawaban artinya subhanalladzi mudulih di dalam kitab at-tafsil Qurtubi Syekh Ahmad Al-Qurtubi juzuk yang ke-17 bahwasanya pakar nekun subhanalladzi halli alil lil ta'jub anillahi ta'ala karena ta'jub gitu ya wadah kekun subhanalladzi maha suci Allah maha suci Allah. Maka watai getanyo tak kalam sipupu kena kalimat-kalimat yang mudah getanyo baca tapi jarang datang baca. Kah?
Sabah kalimat lah kalimat-kalimat yang memang disunahkan untuk gedanya baca, tapi handa tim baca payah duduk baca. Cita kalian pakan gemel Allah Ta'ala kalimat subhana, maha suci Allah. Wate gedanya tak kalian tipu-pu. Karena hal Isra dan Mi'raj hal takjub yang membuat gedanya terkejut mi bahasa gedanya sehingga leakai gedanya hai timong hai kap. Le akai gedanyo hai trimong bahwa tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Isra dan Mi'raj sepertiga malam rumpok dengan Allah dari langit ta ke langit kedua Suratul Muntaha dengan Mustafa, kemudian merumpok dengan Allah Subhanahu wa taala. Masa tu andai ji na urung tanya bak gedanyo. Tunggu. Ne pegah bahwa saji Nabi Muhammad merumpok dengan Allah taala. Ilangit pu Allah Ta'ala ilangit ya otai tanyaunya nyamnya katungku-tungku tangen ya itanya. Maka siapkan jawaban karena mukhalafatu lil hawadis, Allah tidak memiliki tempat. Allah Ta'ala hanya memiliki tempat lagi tempat manusia. Man kibancara Nabi Muhammad merumpok dengan Allah, langsung merumpok dengan Allah. Di kana pada tempat merumpok itulah makam kebunan tempat. Berarti Allah na tempat. Kibanjaran ada jauh. Kibanjaran ada jauh boleh kena. Nya Wahabi luar biasa bagnya. Salib buta luar biasa bagnya. Itamong katanya le kena nya pui pegah lewatnya hotel lu belakai waknya. Ode pegah lewatnya, ode dah dengar le tanya pah tang-tang kanya tawaknya. Ode tanya merumpok dengan Allah Nabi Muhammad. Kibanjaran. Jawaban ji iaitu mutulih di dalam kitab Hasiyah Sawi Alat Jalalain karangan Syekh Ahmad bin Muhammad As-Sawi juzuk yang kedua rab itamang ke juzuk kelai yang paling terakhir orang mutulih ini wa qala anil isra dan dawatai dipegah tentang Isra dan Mi'raj. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merumpok dengan Allah ilqa alillah, merumpok dengan Allah Ta'ala, artinya iaitu tempat gepilih oleh Allah Ta'ala ke Nabi Muhammad ke tempatnya merumpok dengan Allah. Kan tempat Allah inan merumpok dengan Muhammad, tetapi tempat Muhammad gepilih oleh Allah untuk merumpok dengan Allah. Yang tempat Muhammad kan tempat Allah. Contoh menyatakan di daerah Allah di langit wate berbicara Allah dengan Nabi Musa di Bukit Tursina sebagaimana dalil kalam Allahu Musa taklima. Allah Ta'ala berbicara dengan Nabi Musa di dalam kitab tafsir Munir karangan Dr. Bahbah Buwaili mengatakan bahwasanya pembicaraan Nabi Musa dengan Allah siri bebo hijab man wate tepegah gepegah haba dengan Nabi Musa Allah Ta'ala pun Allah di Bukit Rusina kon. Tapi tempatnya ke yang gepilih oleh Allah ke Nabi Musa kan bermakna nyan tempat Allah gejak Nabi Musa gak merumpok dengan Allah. Urang pegah tempatnya tempat Allah kape hukum tak berhati-hati kata merumpok dengan Allah karena wate kejadian Isra karena hal ta'ajub hal yang luar biasa hai tamong liakai gedenyo. Maka disunahkan ke pupu yang takalan marang kapu. Contoh igampung gedenyo na afai Al-Quran hai peluhju sedang tak duduk kentakun subhanallah pakon hal tak ajub anak nyan lepluh juh ya payang Quran ditanya mu juh lepluh memawa juh ke lepluh hana mpuh kun dia kena biar tak katanya dua boh takkan inna aktayna kulhu nyampi salah yang kenyan ayat favorit katanya yang menyemulain imun percaya nyan kamramah nyeruh imun kebaca subihisma rabbika alal ladhi khalaqa fasawwa yang kembali tak panjang kemai ayat saya kanya anda imun beramah dia cimangat nungkulah ada imun ya tak apa nungkulah ina ada ina yang gedenya kat itu ada maka yang tak aju kemudian gedenya wate rubah wate rubah kena tekun. Kalimat yang paling mudah sering kita lupakan wate rubah tu mutipak ana bate pam tipak ana bate astagfirullah yukun na urang musibah urang gada peng gada honda urang meninggal yukun inna lillah
Gedanya kon menan watai mutipa ane batai tijio matalain dekun. Ane mano ane itik dekun. Lampu kesmas macam. Nya macam itu biar labah gedanya. Nyan kahek dekun nyan di tengah jam baru astaghfirullah. Nyan di gedanya. Bahaya disunahkan giukun adanya atau mudah tapi jarang orang melakukannya. Jarang urung bubut. Contoh gedanya wateli dapat jauh makanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Sirah An-Nabawiyah karangan Syekh Ibnu Syam juduk ta halaman pertu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam watai ke baju makanan watai ke JPI lega ke JPI Rasulullah baju-baju gejep sabah tu go bismillahirrahmanirrahim gejep sabah tu go tu bismillahirrahmanirrahim gejep sabah tu go tu bismillahirrahmanirrahim leuh ne pajuh makanan Rasulullah alhamdulillah alhamdulillah digedanya kon bismillah sikahana ya apalagi tengah hai gejep yui ateli makanan ke maka tenak kuah dalam dinel oh gro gulitku dah mangat kuah yang kuah tadi nak gini tak mengat kuah hantar kun gede alhamdulillah hana jari go maka watai takalan tabo-tabo maka ni perhati ni subhana nyan mati ya banyan mati subah subhana subah subhana yang tering-tering urung baca subhanallah subhanallah udah mendung Sabaha, subhanallah, subhanallah. Subaha, mateba, subaha. Arti ji, subaha, maha suci. Subhanallah, maha suci Allah. Tak boleh katanya orang tak wirid. Subhanallah, subhanallah. Arti tunggu, melangwa Allah, melangwa Allah. Sabaha yusabihu, arti ji melangwa. Ini bukan di dalam kitab dalam dalam kamus Al-Munawir ataupun dalam kamus Al-Munjid ataupun baik payah tak kamus Muhammad Yunus. Jid ni buka arti sabaha yusbihu melengung arti. Adik tanya apa ya? Subhanallah, subhanallah, subhanallah melengung Allah untuk nama mereka kita pek tumpu kakut. Hari mam. Maka berhati-hati. Kena tak berbuat bak nak cah jamun. Ada dah buat-buat bak nak cah jamu dengan pawang Ibrahim nak tinggal gekun leganyan menyemate ba bumubu mate dai bumudu mate qa bumuku mate dai bumudu geboh dengan dalam ilmu tajwid kutubu ja kan jarum jadin kubu jarum nak ua bah dong kutubu jadin nyang gekun kutubu jadin mate ba bumu bumubu subaha subhanallazi subaha baik subhanal udah mendum nya mangga tu kau tikrek dina urung sama dia um dia dah dua bako subhana di kampung lung lung nalung pimpin wirid di tiap malam lasang lung pimpin sama dia sirul mubtadi di kampung lung berarti urung sama dia mungkin ino kabereh mendum ino ka mendum kabereh insyaallah. Di bak kampung lo di Mandang Kumbang. Tanya God tak mulai pun. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Istaghfara yastaghfiru istighfaran masdar. Istaghfara. Lula ke ampun ba'ran ya Allah. Astaghfirullahal azim. God takun. Gitu jemaah. Astaghfirullahal azim. Astau ngan we gepo. Astaghfirullahal azim. Arti ji lung grup ya Allah. Kang beo beo tengai. Lung grup ya Allah arti ji. Astaghfirullah ngan ghin arti ji nepu ampun lon ya Allah. Astaghfirullahal azim dan ampun lon ya Allah. Jadi dia kan astaghfirullahal azim dong grup lon ya Allah. Gitu dia malaikat ho kena grup.
Mama handih dia dengar tak kan? Han anda dengar lim ya? Kangka. Kata bo. Wate sama dia. Wate sama dia long katanya kul huwallahu ahad. Mate dai bumu? Bumu de. Kul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mati dai bumu bumu de. Dia urang tanya kon kul huwallahu ahad. Ngenta gapo? Kul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ngenta. Beo tagai da da. Da da. Tatawalitatsna minal muslimu tatawatita dadawalidadna minal mudni mudadawadida babawalibabna minal mubni mubabawabiba. Jia ni mian untuk dengar ni jia ni cik berdah nak ujubi hadiah tak aku jia kengkak matedai bermuda tingat anak muda di mandang rin oh mengatakan berarti mati dai bumuda ya dai mum tengah haji ja maghrib ja igunom siji geberah di tungku beklam matai mati dai bumuda dong ji mum ya Allahu akbar li baca ya li baca pada ai dong ji mum kul huwallahu ahad de Allahu samad de nyan gede nyan tah maka dengan hamba babe habe dengan hamba babe habe dakwah hanjit dengar sedengar sedengar menyepakat dengar terdengar bejak dakwah menyedakwah hanjit dengar terdengar terdengar pupun dengar sampai habis dan hanjit dengar tegakhe menyepatut han ajak badakwah bejak han patut jak badakwah bejak bejak terdengar terdengar lado mata de berah tentang Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam geu wate katro bau gak wa ruwa berpok ngangon bagi de han ajilah tunggu dakwah berkelam pura ke perang Nabi gak EU pun EU dia padahal kena perang Nabi nak ke EU langit hana habis ke dengar maka berhati-hati background itu kuman si tengah hana dengar hanyut menyepatut dengar mandum hana patut baik dengar EU yang mana je maka tujuan dah buat video baik sedengar-sedengar ikah karena Wahabi luar biasa video bina video ikah-ikah ikah-ikah lewatnya menjadi penyesatan bagi kita nyo umat. Ka mati dai bumu bumu de. Maka berhati-hati ini. Maka nakul Allah dalam Al-Quran. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram. Subhana. Maha suci Allah. Asra. Yang kalih neperjalankan hambanya. Bi 'abdihi lailan. Nibak sabah malam dari Masjidil Haram di Palestina di Masjidil Haram yaitu di Mekah Al-Mukarramah kemudian ilal Masjidil Aqsa kedih u Palestina Palestina subhanalladzi geperjalan gemel Allah Ta'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa mi di Palestina yang diperang dino le awak Israel laknatillah. Yang iperang masjidnya ingin dihancurkan kiblat pertama bagi umat Islam. Ya pehancur tapi dengan izin Allah aja hancur. Gejaga le Allah masjidnya padum ribedra kamate urang Palestina tapi tiap urang mutamah hanak miat ide. Hana damang kabe. Kalau gebak kedanyo kena tulis sepandu. Umi ni damang kabe. Abi pitin angate. Anu dua apa? Ilah bu itu apa? Ipo Honda tu apa kabe? Di mana ju? Bulu-bulu ju putih mana hai my piton action. Gekul le Nabi. Asratu 'ala al-qaumin nas. Lung bangga, lung senang. Pakon lung ramai umat maka Nabi ni berah tenang ke ramai umat maka di Palestina di perang habis ha Nabi habis manusia sabi nak kepada Allah Ta'ala
manusia sabar nainan. Seakan-akan lagi enam malaikat yang menjaga Masjidil Aqsa. Sehingga hak runtuhkan dari zaman sampai nohat dan sampai kiamat, masjid itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tak akan mengubah janjinya. Gejaga oleh Allah, maka kenan gemela Allah. Pakon geme kenan. Karena di Masjidil Aqsa para nabi-nabi dan rasul inan yang ramai. Maka nama ke Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Maha suci Allah yang kalih geme siro hamba yaitu Muhammad. Pakon geme nabi dalam Isra dan Mi'raj. Pakon mi syariat Islam. Syariat Islam kana tegalom na nabi. Syariat beda dengan nabi-nabi yang lain ke Nabi Muhammad. Beda. Mutulih dalam kitab Iannah juzuk tha halaman 20 tha. Dalam kitab I'anatu Talibin juzuk tha bena salah halung halaman 20 sa wadai berbicara tentang babus solat. Terjadi gecok sembahyang bab 27 Rajab. Rajab. Di urang gedanya mau balik kun ke Rajab ke Rajab. Katruk boleh Rajab. Leh duk jab gedanya ulah. Padahal heboh kata teganyan. Ra ja ba. Ra jurmul abdi. Ra jim ra rahmatullah. Jim jurmul abdi. Ba birun akan kebaikan. Di gedanya Rajab. Di dalam kitab Asasun Najah, di dalam kitab Asasun Najah dan dalam kitab Irsyadul, bahawa saji urau yang dipegang oleh Allah Ta'ala na tujuh urau ayamul usbu'i. Urau-urau yang na di dalam tiga minggu na tujuh urau. Ini dengar mi. Urau yang pertama al-ahadu. Ahad urau minggu mi akan urung tanya ahadu. Teka di kedanya urung Aceh, di urung mantang drin khusus ji kedanya al-ahad. Kan jauh ke? Perahai dalam bahasa Arab ahad di kedanya pura orang yang tengku pura al-ahad. Ka ahad isnain pura Senin di kedanya tak hulam selanyan jauh hulam mi peluang nyak mana leh. Ka kemudian pura Senin Selasa al-sulasa'u wal-rabi wal-khamis wal-sabdi tujuh pura. Memang cik lagian kena yo. Memang urung Aceh, memang galak-galak popular bahasa. Nan gai kedai Abdullah. Ye hoi tro kampung ni yo idolah. Nan gai kedai So Ismail. Nan Nabi Ismail tro kampung ni yo Imae. Menyaji ke bapak Pae yo dulu. Ka? So nan Ibrahim. I tingkan le nama jina Ibrahim. Nanto Abdullah idola Abdul Muttalib i Talib. Memang urang kedanyo galak popular bah ha. Di dalam kitab Tanqihul Qul karangan Nawawi Umar Al-Bantani yang genukil daripada kitab Syarah Lubabul Hadis karangan Imam Jalaluddin As-Sayuti. Dan di dalam kitab Nasahibul Ibad karangan Nawawi Umar Al-Bantani yang genukil daripada kitab At-Tufhah karangan Ibnu Hajar Asqalani. Al-mautu az-zara' zar'in gebunan. Mati kitanya tengah mati kita naz' an-naz'un naz'un teka dia urang kitanya ke naz'un ke naz'un tapi nada. Tengah pu uman mi anjuk ku pegah mi kak ayam ni samping rumah umat dengan nada aku kok beran nada aku perahai ko nada naza dalam bahasa Arab naza teka urang katanya nada atai ke kun nada menggerok-gerok arti ji mi yang ikun dengan nada je nembuka dalam kamus bahasa Aceh menggerok-gerok urang mencot-mencot mau urang nada nang menggerok-gerok. Ya maka berhati-hati gitu ya kan kembali ke dasar. Wate Nabi Isra dan Mi'raj
dari Masjidil Haram kedih Masjidil Aqsa, iaitu nasabah binatang dari syurga gebonan dengan Al-Barqun, burak. Burak tersebut iaitu lebih raya daripada keledai, lebih ubud daripada kuda. Itulah burak. Sehingga Nabi nejak hananu'i atas burak tersebut. Padahal burak tersebut sabah binatang yang dalam syurga yang taat. Tetapi Nabi hang getem'i. Tapi gepilih jak ngen gaki dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, gepilih jak ngen gaki. Gekele Jibril, ya Muhammad, nyempat na burak pakon hanu'i. Sedangkan burak memiliki sayap. Na sayap. Nekele Nabi, ya Jibril, halun eh, hai Jibril, pakon. Karena ba'asun nas minal ummati fi hadil. Bahwasanya singoh pembangkitan umat lun. Ubena seluruh dunia watai kiamat yang ke ino singoh mengkumpul. Ubena manduk. Apabila lung jak ngendapak umat-umat lung yang gida bak tanuh yang lung gida, singoh mereka akan pui, akan mendapatkan syafaat lung ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cina kala Nabi keban kebikir gedenyo. Nabi luar biasa kebikir gedenyo. Truk bak singoh te bangkit hang ke ek ngam burak, getim jak ngenta ngendapak ngam burak. Perahai burak binatang dari syurga yang taat. Nya gekun jak jak. Gekun pa pa. Gekun bek jak. Beja yang binatang syurga. Tapi gejak di tengah-tengah perjalanan Nabi, karena ayat ayat yang berbicara tentang mi'rat hana jin buka dalam Al-Quran, ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang mi'raj hana, yang na ayat isra. Manfaat sid mi'rat Nabi yang dada pulih dan yang dua peristiwa. Na peristiwa Isra dan Mi'raj. Na peristiwa jak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa langit ketha, kedua kelih, keput, kelima dan ketujuh sampai Siratul Muntaha, sehingga mustawa, sehingga merumpuk dengan Allah, sehingga cok temayang gebuhnan Mi'raj. Tapi dalam Al-Quran hana ayatnya yang na surat Al-Isra. Pat yang na tungku di dalam hadis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah sebuah kitab yang long kutip yaitu kitab Sirah An-Nabawiyah karangan Syekh Ibnu Syam, juzuk yang kesa halaman pertu sampai halaman pertu sa sampai pertu lima, yang nana kitabnya jik nebuka kitab Sirah An-Nabawiyah. Inan dijelaskan Isra dan Mi'raj. Dikala Nabi Isra dan Mi'raj, Isra perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, na dua pendapat. Pendapat yang pertama, linuriyahu min ayatina. Allah Ta'ala nepulumah sebagian kekuasaan Allah Ta'ala bak Nabi Muhammad. Timbul pertanyaan bak katanya, pu watai gejak Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, pu dari Masjidil Aqsa Siratul Muntaha. Dua pendapat. Nah, yang mengatakan dikala tengah gejak Nabi, nah dikala mengatakan dari langit ha ke langit ketujuh gekalan peristiwa. Yang lebih condong pat tungku ba Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Pakon karena Nabi gejak ndapa. Ka. Sedangkan ide hendek nalom peristiwa-peristiwa tapi nyo peristiwa lain. Di tengah-tengah nejak Nabi, tengah nejak-jak Nabi. Dengan nejak-jak, dengan nejak-jak, nekalan le Nabi. Nekalan sidra urinang cukup tuha. Cukup tuha urinang tersebut, sehingga pakaian urinang tersebut cukup lagak, cukup mewah. Perhiasan luar biasa, anting-anting, emas, kalung dan sebagainya luar biasa. Tetapi urinangnya cukup tuha kah? Tuha bangka. Dengan bak bangka tuha kahnya? Cukup tuha kau urang getanya lain Nabi getanya Muhammad, ya Jibril, man hiya Jibril nyanso urinang nyan, urinang nyan cukup tuha tapi pakaian cukup lagak dagalan. Kejawab le Nabi, ya Muhammad. Kejawab le Jibril, ya Muhammad, nyan adalah tamsilan dunia. Nyan tamsilan do dunia. Donyanya tuha. Cukup tuha kadonya.
Dunianya cukup Tuhan. Di dalam kitab Hasyiah Sanwani ala Mutasil Abi Jamrah, bahwasanya umur dunia gebiku umat Muhammad ahli hijrah Nabi, yaitu surah setengah. Surah setengah dukna tungku, surah setengah umur akhirat. Dibandingkan dengan umur dunia, surah seribu tahun, setengah 500 tahun. Jumlah umur Nabi umat Muhammad 1500 tahun Hijriah. Jina umur dunia ka 1422 Hijriah. Kurang lebih umur dunia tinggal 58 tahun tahun tu. Tapi perhiasan yang dalam dunia luar biasa. Perhiasan yang dalam dunia luar biasa. Gitanya sampai dikelabui le dunia. Hai kipan le kun dengan dunia. Ya diurung tanya mana? Atai rumah yang karaya-raya gu pegal le urung nombeng, gu ik motor Fortuner, Fortun, mu Honda cukup laga, mu cukup le, uman tungkunya mu dunia urung. Rumah ubi raya dunia tungkunya tiga tatiap dunia. Nya kana duri dunia lagunya. Padahal iri yang gu rumah gua cukup raya. Mengai kun akhirat kiban si tungku. Gu weng dengan. Nya kira sahabat dia merdeka juga dengan. Kan menan ngaikun dengan dunia dalam kitab Ihya Alimuddin yang genukil gesarah kembali le Imam Al-Ghazali Abu Hamid dalam kitab Minhajul Abidin penekun le Imam Al-Ghazali ad-dunya ma la yanfa'u lil akhirat. Dunianya adalah segala sesuatu yang tidak ada manfaat untuk akhirat, itulah dunia. Nya dunia ditanya benda kalian kau berik motor mewahnya kata kenyum yang dunia kaya. Bahkan cik tu biar tu lah bah dia gak nyan panik hana je lah peng kaga belum motor mewah hana je lah peng kira-kira punya peng hana je lah AB motor kira-kira baik tak pegah peng kau hana je lah tiga di peng hana je lah tak belum motor AB tiga di tak juk peng bekah-bekah AB tu putih tak pegah peng kau hana je lah tering katanya wah. Iga biasa mupo motor melingai gedenyo tadi ngau urung samping belau motor tapi rumah mati tu. Nyan kandonya. Dunia adalah segala sesuatu yang tidak ada manfaat untuk akhirat, itu dunia. Gebi motor oleh Allah kekayaan ke gedenyo tajak ngan motor nyan kena masjid tapi rumah ba Allah ya Allah. Long syukuri nikmat dron ya Allah. Ngan motor mirah je tu pa motornya. Ngan motor mirah long ja ya Allah. Long bangga ya Allah. Long pelumah ba'ron ya Allah. Long syukur ba'ron ya Allah. Umut tujid dengan moto long ja ya Allah. Nepegahlah Allah dalam Al-Quran dalam juz yang ke-20. Wadduha. Bini'mati rabbika fahadis. Nikmat Allah yang Allah berikan kepada kamu fahadis. Sampaikan kepada mereka. Giyupudu. Yang sombong kiban tungku, yang sombong tidrau rinang ke pakekmu. Mu pakek ajum 20 macam sampai putus daku hanabu. Kerang si bak jaro teruk yang gede, pakek ajum mu hanabu. Ana kira sombong, yang kira sombong kiban tungku, pakekmu 2 macam. Pakekmu 2 macam, jak ikeng ngang gerak-gerak jaro mano. Adakah kau ya? Mana gak adakah? Ini dah si ke belau. Yang sombong. Dah pakai muh telur daku. I dalam dah pakai. Bet tadi tinggi ke gua benar. Dah jauh pingan bi deh. Muh hapi. Subhanallah. Yang sombong. Tak ek motor. Tak berpulung cokok juga. Tak ek cobong. Hanamak sedang. Sombong kan kau. Man tak main motor. Biar tham. Mana panik sombong. Maka berhati-hati. Jadah pegah ke gua. Kah ek dah belau. Tak ia mendong. Bet pegah penggok mana je lah. Dunia adalah tua. Tetapi perhiasan yang dalam dunia cukuplah. Cukuplah gak ni umi. Gelom awut HP-nya kerana HP baru. Gelom awut jilbabnya kerana jilbab baru. Gelom awut bajenya kerana bajen baru. Gelom awut tahnya kerana tah baru. Apalagi berbicara tentang urinang. Urinang kupain akai oleh Allah. Kamu agam kupupanyang akai. Maka je kawin pun. Atai kawin pun kan ni nyan kenyan bet nebegah tungku nyan kenyan bet nebegah. Nah lang kawan yang berah. Kamu gupu panjang akai ila Allah, jem kawin pun. Iran gupu en akai ila Allah. Gupu en akai gupu panjang nafsu.
Watek long pegah nafsu bet dengan atalang kelembu. Kan masalah watak, bet dengan ke watak. Watek ge pegah nafsu tinggi urina bet dengan atalang kelembu. Bet dengan ke watak, kan? Tetapi perhiasan. Cini berarti mimi de gede nejak gede-gede kude. Nyamnya nejak ngelako de kude gedenya ngelako. Kan tetak pengalaman ka? Nyan mana mi gede tidak ada beding conda. Abah mana mi gede ci bapunyung gede di pe. Nyan mata mana mi gede lagi ada di depi. Demuai demi kalau ni ji. Tidak ada mi Honda gede yo katru ek gede pendon. Nyan kai mutah ci bapunyung gede lagi ibiat tha ji buka bagro. Gede nyo kamru-mru lambru ada. Di beratan kotai pegah mamai lo. Nyo hai tu uom tu. Ka? Tidak ada mi Honda eh dunia lun pegah. Urina tanam dengan ada mi Honda. Menyai hoi abi kan lagi long abi hoi. Abi. Ya abi hoi. Tenang ati lu puyeng de. Abi nalun mi. Oman ko lagi apa jenya nabi kan baju merah cukup raka. Nyai tha. Yang kelewang onangnya, umai pak cukup lah gak tanya nabi, ikap ikau. Yang ini pegah merangga pui pegah. Tablo makanan pi menahan tep si pui, yang kai ubo, tro babo trung tengah di kutro pendan perai sampai rumah kau lo. Dum pui pegah, urinang nafsu luar biasa. Galam sok baje awotnya, kena baje nyam menyeruh hana tablo, nyam krom 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 lagi tengkol lambung. Nyeruh anda belau. Nyam menjadi kedidro pendan ka anda belau. Tanyo si tekap igo anda belau. Tanyo tang mendang makai dan olu. Si tang get entu get entu nyam pura-pura pegah haba bangai pula eh ka dewo. Haba urinang punya ka. Nyo ka bojo nyo. Ka. Idro ni mi. Ka ka. Wate ni jalan gupo et memang le Allah. Wate gupo et akai le Allah mandum. Puyen de leke gupo le Allah taala. Gupo et le Allah taala mi. Nya lum pegah hero ni. Syarat nak masuk syurga bagi urinang cukup mudah. Drelang kita Durratun Nasikhin karangan Syekh Usman halaman 50. Mi, syarat nak masuk syurga apa macam tengah hero ni. Ni timak begot malamnya. Yang pertama mi solatiha, tembayang tepat wate. Tembayang alhamdulillah nami kan. Kata bo hero ni kamu dah. Tembayang nak ke? Kata bo. Kasau tu gigi dua pem-pem dah. Ka. Kuah ek ni dengar leh dia jangan tunggu dia piok ni. Dah piok. Ka. Oh ka tengah ni. Ka. Yang pertama sembahyang ironimi sembahyang ka bereh ka? Nan sembahyang? Ka. Ka ile sabo. Yang kedua, saumu fi Ramadan. Puasa dalam bulan Ramadan. Nami? Na? Berendak nak jawab na? Kedua ni cukup mudah tinggal dua botu. Yang kelha iaitu wahafidul farjiha, menjaga kehormatannya. Ne pake halikum, ne pake jilbab, nutup aurat nami. Kalhe ni cukup mudah tinggal satu botu. Ta'zim li zauja. Hargai suamimu. Nya ni nak tahu. Atai kalau bab-bab leko nak tahu ni. Ciknya cik hae gitu yo. Cina, hai, maka gebu Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ge Isra dan Mi'raj gebuhnan dengan Sanatul Khawzin, ton-ton yang di mana Nabi dalam keadaan kesedihan, Nabi dalam keadaan sedih, pakon sedih, melinggai dalam bulan Rajab yaitu isteri yang tercinta, yaitu tonan isteri tercinta Nabi yang pertama mi, Siti Hajar. Siti Khadijah binti Khuwailid. Siti Khadijah. Siti Khadijah urinang pertama tambang Islam dan isteri Nabi yang pertama yang membangun karakter dan membantu Rasulullah dimanapun perjuangan Rasulullah. Nabi gedanyo cukup sayang ke Siti Khadijah. Leh sepertiga harta Siti Khadijah di kota Mekah nepublo oleh Rasulullah untuk memperjuangkan agama Allah. Untuk memperjuangkan agama Allah. Cukup kaya Siti Khadijah. Nabi Muhammad dikala na beban na sabah masalah ilwa wategwa urmah di tengah masalah gadah wategu Khadijah.
Wategu'u Khadijah gadah masalah di dengar. Watepun turun ayat. Nak tengok nemi ayat pun yang turun di gua hira. Ayat pun mi. Ikra. Ka ikra. Ikra. Limang buah ayat yang turun pertama. Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Ikra wa rabbukal akram 'allamal insana ma lam ya'lam. Limang buah ayat. Ayat yang pertama turun Isra dan Mi'raj turun di gua Hira. Ayat yang pertama. Wahyu yang pertama, Iqra, bayu baca. Nabi baru pertama kali nekalan Jibril. Gemetar Nabi, meyok-yok Nabi. Sehingga gua rumah gua tok-tok pintu, assalamualaikum, assalamualaikum. Waalaikumsalam, gua buka. Langsung gaih Rasulullah, tijuk muka kot Rasulullah. Tijuk suum Rasulullah. Sehingga turun ayat. Ya ayyuhal mudassir. Ayat terlom. Hai orang-orang yang berselimut, bangunlah engkau. Watet tengok tijuk-tijuk keja. Siti Khadijah, ya Rasulullah, pekan iran tijuk, ya Rasulullah. Pekan lukalan ron, ya Rasulullah lagi nyan, ya Rasulullah pekan. Jawab oleh Rasulullah, wahai isteri lon, buno yaitu truk sidro makhluk Allah, yaitu malaikat Jibril. Tinggal gemetar yo. Wate guna sehat nyan adalah ron gangkat sebagai nabi dan rasul bak sabau saat, ya Rasulullah. Tekim Rasulullah sehingga lepui ya di tengah beban yang gerata. Nyamanan mi Siti Khadijah atek wala ko beban ni luar di tengah gada ditanyo mudama digitanyo ka atek dia kerja ile menyedi gidi gitanyo ya yang tukang-tukang mekan di petai mutu si hana lagu dengkut mutu atek dawo rumah nyang kan beban ni di deh pi bapa thai dina de le urung ngkut cukup muhai ke bubla lang ma ko. Nah ikut, ikut mana kamu? Kita yang orang Mekah kan biasa ya. Kaku kau ikut, kaku ikut ni mana pokok mat? Orang beliau adalah raja. Teruk orang mah, hanya ada puas apa punya. Kau dupang ke yang mana punya? Wah, hidung. Enohan wo, nya otak kau ikut enohan kau ni, tak tak ni. Enohan wo, puran ada puas. Sebab mana punya dia matai bat setang. Tetap bak setang hondang ngam begati. Ya wala kan kunci di tan kunci dia. Kurang buka ibu begati. Mun tapu tai tok long pu mi kue dia. Pla wadai buka. Hana ne puasa pu. Bengah ne jak tepu ne wah hana ne puasa pu. Hana rezeki, hana lagu ki ban pegon man kun kun menghai hana lagu ibla gigo. Si bangai ro ne. Ha ne. Si bangai cara mekat hana ne. Oh. Mekat kok mekat ro ne. Gang gedanyo kempitam dia. Talawan urina watehan talawan memang berong-berong lampruat. Maka kami dikala suami gedanya pergi dalam keadaan mencari rezeki begot gedanya watehan aku atehan aku puar rezeki oman hana rezeki urunya memang hana bila Allah hana pupu. Hana bubu baik susah haron insyaallah singah gebila il ya Allah baik susah boya datang dan JPE ya. Ya tenang ate dengan yang di YouTube biet pos ha malam hang gua mi pos kurung ka gua rumah dia. Mamunya de gede akan de gede lagi ni pelet. Akan de lagi ni pelet wajar uragan pon he malam gua bah gua main chip gua. Apalagi jino dengan main chip dia tak bah bertuh sedekah nah. Wala talbisul haqqo bil batil. Jangan pernah engkau aduk campurkan antara hak dengan batil. Hukum ji haram. Tadu antara hak dengan batin tapi sapat hukum ji haram. Bisa-bisa je kemurtad gitu yo. Sedekah hukum ji kontunan. Allah Taala pegah dalam Al-Qur'an. Ta kadem sedekah babo si gitu. Di urung duha dan nanti mana sedekah pacun. Oh mana pacun ba? Dua bi. Chip. Ya luar biasa mi. Abu ayah gure-gure yang luduan hormati. Benda yang haram tapaju. Kululah men nabatan minal haram fannaru aulabih. Setiap daging yang tumbuh daripada benda yang haram fannaru aulabih. Neraka cocok baginya lebih aula. Idronomi dikala nanu diangna di Malaysia. Nalakodron memang but hana wadah dau-dau cukup le kepua peng yang ditanyang ni. Ni tanya ada apa ni? Perambut. Baik sampai gitu nyo. Yang lako-lako gitu nyo. Yang main-main judi. You know judi luar biasa lalang kedai kopi main judi.
Tungku-tungku pembelau chip di nadum. Nyan hari mukom di MPU telah memutuskan haram. Mana lagi apa dah puno? Hanya dengan tetam iman, icok pengnyan di puak ke purma. Icok pengnyan iblau makanan. Cok makanan pajuh, ipajuh le purma, ipajuh le anu. Bagi kita nyo yang agam yang kali tetam kawin, je ke manikam. Manikam kita nyo akan berpindah watai kita nyo tae ngan mana miat de. Dalam rahim mana miat watai lahir anu anu chip. Hai ngan pengnyan. Tak jauh batungku 8 boh kitab kabruk kitab-kitab 8 karab dia tak temah kitab 12 han je je pakon benda yang haram makan ne puji oh ada hari mah baik ne pun betul karena bulan Rajab bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala hanal trip le ka bulan Syaban le Syaban ramah Ramadan hepleh put urote ka ji tamang bulan suci Ramadan. Maka dalam bulan Rajabnya yang nak pajau-pajau haram, yang nak main-main chip katanya, yang nak game-game yang lain, pinah dalam hapi, baik nali katanya. Pokok, itu akan merusak generasi katanya, akan merusak jiwa dan pikiran katanya, sehingga hati menjak abut anak katanya. Kami, itu yang pertama. Yang kedua, midikala Nabi Isra dan Mi'raj. Isra dalam perjalanan, lung singkat mendang, karena khori mendang naik, Pak. Karena urang ron si hande tengok kedai si kedai bak ketah jo ni kalau. Gepeh lipa kok trip lhe. Kok trip lhe. Tabang mata ke kedai. Ka. Lu singkat mentang punya ada cerita han apa panjang dah. Dari no kedai sampai elong yang kedai jo lu cerita beo beo long kokoh no. Nyo han lu pegah lindang Isra, lu pegah Mi'raj aja. Wate Nabi Mi'raj, wate Nabi Mi'raj dari langit sa ke langit kedua. Langit sa merupak dengan Nabi Allah Adam AS. Langit kedua merupak dengan Nabi Isa dan Nabi Ilyas. Langit kelih, keput, kelimang, keenam, ketujuh. Dan mandum na Nabi-Nabi dan na malaikat Allah. Sehingga merupak dengan Allah. Iaitu tujuan merupak dengan Allah. Iaitu untuk mengambil solat. Untuk diterima ke puwajib sumayang. Surah semalam. Kumat Nabi Muhammad 50 bahwa 50 bahwa teh luar biasa 50 bahwa teh pun nabi-nabi yang lain hanya ke syariat untuk sumayang nah mi umu nabi padu watenya wada Isra dan Mi'raj umu nabi titun segalam ke hijrah nabi ke deh Madinah umu nabi 50 tahun 50 50 tahun mungkin nak lakon baru semayang 50 tahun tiga cok dengan Nabi mungkin nak lakon-lakon gedenyo yang baru semayang umur 50 tahun tiga dengan Nabi cok amun nanti nak perumah-perumah gedenyo tiga dengan Nabi cok kuat tahu umur Nabi 50 tahun kan wate Nabi ni cok semayang turo semalam 50 boh wate nekun le Nabi ya Rab ilung kata ngondron ya Allah kibancara umat lung buta sit lagi lung to ngondron ya Allah gejawab lung puwajib ke umat gata dan ke gata 50 boh wate Nabi hana laki-laki kurung gutron di ubat langit yang ketujuh langit ketujuh na Nabi Allah Ibrahim tanggan langit yang keenam na Nabi Musa wate teruk bak Nabi Musa giyupiuh oleh Nabi Musa Muhammad piyuh ilai putra nak oleh-oleh dari Allah oleh-oleh dari Allah ke Yutumayang ke kamu ke Lun dan ke umat Lung 50 boh wate Oman Muhammad hang kemah umat gata Muhammad umat gata Muhammad bebe tutup angin urung model pajuh-pajuh rumpu nampaknya hang kemah 50 boh wate umat Lung hai sabah wate umat Lung hai kila ke kurung ba Allah geik lega eh gebi kurang oleh Allah dia ke puak peluk dia ke puak peluk li dia ke puak peluk lima berempat alam dengan Nabi Musa kibankan Muhammad nak kurang ka dukna limong hati umat kata cik memang hati hai ibu bu tibo ewaknya hati elam tinggal gu eh gu turun gu eh gu turun tinggal tu kurang gu eh tu kurang gu turun kasih kurung kau eh tu kurung kau terenggu kunduk nak kan
kapa peluh limang ke kurung tinggal limang tu ke Nabi Musa eh tengok tu Umar ana astahi li rabbi long cukup malam long Allah punya ku eh tengok tu malamnya yang dengar dakwah malamnya nang ku Umar hangga eh tengok tu hangga eh hangga eh tengok tu menyaga eh ke hana semua ya yang keinan telah biota medih benar Nabi Musa peluh dra yang you melengah katanya cik pelai yang guru limang bawah watai sehingga limang bawah watai duduk nampak lah tabal lagi limang limang puluh limang bawah watai iaitu 17 bawah watai limang bawah raka haa ni kena run je 17 bawah raka limang bawah watai nak saya dah pengur kah Nabi kejap semayang kebur dah semayangnya takarrabu ilallah gedanya taputo dengan Allah sedangkan cok sumayang hana menurut perantaraan dengan nabi-nabi dengan malaikat-malaikat hana langsung Allah merumpok dengan Nabi Muhammad yang lain puasa wahyu haji wahyu zakat wahyu sedangkan sembahyang langsung gecok kedera oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba Allah Subhanahu wa taala. Maka sumbayang limang bah wate begot tak jaga. Wate Nabi gecok sumbayang kena sabe tamu naja ba Allah. Tabe ni. Tiban innassalati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna salati bawa tadi sembahyang lu wa nusuki ibadah lu wa mahyaya udep lu wa mamati dan mati lu lillahi rabbil alamin terpuji Allah maka wate merumpok nabi dengan Allah gepeglih ati penyakit ah penyakit ati maka wate gedanyo tak merumpok dengan Allah pindahkan penyakit hati bekna penyakit ati terhadap Allah Subhanahu wa taala tengok sembahyang nah tapi khusyuk hai tim panai tim karena han ada depo makna mi dan berah biuk ne biuk lenyo kate aku bengeh ne gelung dulu kan iron puhet mana je boleh ye ke pak uje ye nu le jium nu le jium bilum mu ye tang uje burung ro nan je ye ana aku piu ka ka lam sembahyang mi cina kalon usalli usalli ngan sat ngan sin beda usalli faradhal maghribi saja long tumayang maghrib le rakaat ngan sat di urang gedanya gepuple ragu ku ngan sin usalli faradhal maghribi buat mengkarak-karak usalli faradhal maghribi salat ah mengkarak-karak salla yasillu saja lon artiji menyertakan dengan sin salla yasilu artinya joget usalli fardal maghribi takun dengan sin usalli fardal maghribi saja long goyang leher rakaat nyanu saja long goyang leher rakaat imum tangga goyang gedenyo kadai ke imum imum genit pa usalli gedenyo sin depedu kai le di dalam kitab Imam Syafi'i Al-Um kitab yang paling raya Imam Syafi'i lu pegang bahawa saji ni pegang la yasihu salat illal bil fatihah hansah semayang gedenyo hana gakui na semayang apabila al-fatihah hana bermakna hana butuh dia baca al-fatihah hana tapi butuh hana contoh Naomi alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin segala puja muwa ke Allah ar-Rahmanir Rahim ar-Rahmanir Rahim nah pernah mi bangendu kaua ha bangendu kaua ke peringkah ni mah nalung pegah menjaga kode etik jurnalistik anji lung pegah urang dah anji lung pegah nang kampung malai urang yang boleh lung pegah nang kejadian enggak pernikah ni ke gak pernikahan ni getah le tengku kau ah cikun Fatihah tiga kada ho ke cikun Fatihah tiga hana kada pu putra Fatihah ya ajin ke alhamdulillah rabbil alamin oh munyanya sampai walad dhalin je aku
Kata apa? Kata kun kanya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Kelih dengku bernama. Kata oleh kanya. Ar-Rahmanir Rahim. Kata oleh kanya. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Teruk ar-Rahman kenalan pada hak. Pada Ar-Rahmanir Rahim. Kanya Ar-Rahmanir Rahim. Ya Allah, gak wow kena tengah hujak lo. Dia kepatahan. Kan? Tak bodoh. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratun. Siratun di dalam kamus artinya jalan. Jalan pun kan jalan aspal. Kan jalan betul. Pun arti jalan. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, Nabi kelun jalan yang tepat, jalan yang tah nakulah Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Jalannya. Takut dengan san. Ihdinas siratal mustaqim. Nabi kelun ya Allah jalan yang lurus. Takut dengan san. Takut dengan sin beda lo. Sin cik lom takun lagi bunau. Ihdinas siratal mustaqim. Sia ngan sin takun. Kan ngan sat tapi ngan sin. Ihdinas siratal mustaqim. Ku arti siratun. Arti siratun kepiting biang. Biang arti ji. Ihdinas siratal mustaqim ya Allah Nabi kulun biang yang tupat. Kata oleh malaikat hana yang tupat mandum cika. Takun ngan sin arti ji biang. Ihdinas siratal mustaqim Nabi kulun biang yang cika. Kena lai daduk sama Allah mana. Kita nyo memang lagi urung tok-tok ai ke kena. Atah hanjut tapi jut. Ji menyedek gede jut apai kalau ni lebu betul. Kita nyo hanjut. Contoh lagi sidro anu kita nyo. Mak katanya kau meninggal anak memang dia hantar mi baca Al-Quran pi. Hantar mi baca Al-Quran pi. Mu cekak je ya pai be maleng urung tempeng. Mak kau meninggal. Gekeu le urung tempeng be ka kli hai nu be ka kli ka jo Quran ka baca. Jo Quran baca. Terai kli terai baca. Yasin. Wal Quran hakim. Innaka laminal mursalin. Ala siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dole urun tempeng kau kopol patiha la la yatina patiha nyaji ke bedah manyai ke trom nyane memang urang anje menya anje cok Quran baca ju bek malai ganti bek mencek je apai oi ke tungku nyo ha mungkin hanyu ku apai tungku hanyu ada tungku tungku buka menya hanyu. Baik mencekak jut, ada jut ke meramah. Contoh lagi tidur, tidur imum betul, di makmum telah mencekak tak jut ke. Wadda ke ruku, kena ke. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Lega ke. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidang. Gekali ni ku imum. Dijih liku je. Sami ikun je. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Kamil lo. Maka hati-hati menyatakan hanjir pakai hanjir je. Baik kong ke raya tu lah. Jadi tanya menjekan lah. Menjekan tentang hanjir-hanjir mana. Dalam ilmu agama tidak boleh mengambil iaitu nafsu hanjir. Imam Malik. Malik bin Anas. Beda Malik bin Anas dengan Anas bin Malik beda. Malik bin Anas madhab Malik. Malik bin Anas. Anas bin Malik. Sahabat Nabi, khadimun Nabi, pembantu barmah Nabi selama 30 tahun. Nyan baik mun balik-balik cik katanya. Anas bin Malik, Malik bin Anas. Bujut dia tanya. Ka? Imam Malik, Imam Malik wadai diajukan soal bagaknya, pertanyaan sebanyak 40 boh pertanyaan yang nak jawab oleh Imam Malik cuma lebo. Lebo 7 boh. Hana ke jawab kira-kira Imam Malik mujtahid madhab hanya ke jawab hanya tapi tidak ke perah la adri long hana long juga dikitanya kau nak urung tanya mbak kitanya mujtahid tanya dongku
Yang detail je bahan ni. Pegat matan kera. Pegat matan kera je. Bukannya munuh lagi tam. Munuh lagi tam je. Mujikat je. Urung ke betul. Salah. Berbohong. Man kazzaba alaya muta'ambidan fayatabawa maka'aduhu finnar. Barang siapa yang berbohong atas namaku ke Nabi, fayatabawa maka'aduhu finnar. Maka tempatnya, tempat duduknya di dalam neraka. Kata bohmi. Pada dah baca doa. Maka doa ni seafdal-afdal baca doa dengan bahasa Arab. Apabila hanjir dengan bahasa Arab, boleh dengan bahasa apapun. Dempu bahasa aja. Dia dengan bahasa Inggeris, dengan bahasa Inggeris, dengan bahasa Arab, dengan bahasa Arab, dengan bahasa Arab, dengan bahasa Aceh, dengan bahasa Aceh. Pakon supaya meresap dalam mati kita nyopu yang tak baca. Kecuali dalam semayang. Dalam semayang hanjir. Dalam semayang tetap bahasa Arab. Hanjir bahasa-bahasa lain. Doa jid. Lam semayang tetap bahasa Arab. Teruk urang Arab, bahasa Arab. Teruk urang gerdong A'la, bahasa Arab. Teruk urang Hanada Danone, Papua, bahasa Arab. Usali fardal maghribi, tetap. Tapi menyiapkan bahasa pihak dia menyiapkan bahasa masing-masing bahasa rohid. Okey lah. Yang daimum urang Arab. Otomatis Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jamaah luar biasa ramai. Na urung pidie, na urung Jawa, na urung nyo, na urung je nyebat haror leloh tu maya. Di urung Aceh Utara getak bi kan. Allahu ber aya. Menyengebat haror tu. Makaji tu maya hanjut. Di awak Aceh Raya lailah Allahu ber aya. Di urung daerah Simpang Ulim Allahu ber apam. Apam Raya ide hari. Teruk urung Padang Allah gadang-gadang. Maka hanya tetap dalam semayang bahasa Arab. Doa boleh. Maka menyedekati hanya dengan bahasa Arab doa bahasa Aceh. Karena salah tak baca dalam bahasa Arab lain arti lagi takun. Ya muqallibal qulub. Hai Allah Ron yang membolak-balak hati manusia. Sabbit qalbana. Nampu tetap ate kamu ala dinika di atuh taat ron. Kamu taat kepada ron. Sabit kalbon arti kalbon ate ngonka fa ka takun ngonka kalbon arti ji ate kalbon arti ji ase kalbon arti ji hati takun lekne Allahumma sabit kulubana. Ya Allah nampu tetap ate awak lu kana thaynu kala illa ini belum lagi pada 227 rabbighfirli nyen doa rabbighfirli ya Allah nampun dosa lu warhamni negasih kelun wajiburni netempe patna baca ibadah lu wajibur wahdini neputunyo kelung waafini nampun dosa lu waqani ubina dotha tak rabbighfirli dadum gedayo mo balik rabbighfirli warhamni wadubur ni dakun wadubur ni dakun dubur ada di punggung rabbighfirli nampun dosa lung warhamni negasih kelung mudulih parai wajibur ni tak baca lagi dia wadubur ni nabi punggung tak botu ya Allah maka beda makna sehingga semayang gedayo anda kala innas salah tanha anil fahsya'i wal munkar sembahyang mencegah gedanyo dari perbuatan keji dan mungkar. Timbul pertanyaan, uro Jumat gedanyo datu mayang Jumat ba masjid. Gadah silap kira-kira tocok. Kira-kira gadah silap gedanyo te uro Jumat tocok. Nya penjuri kon perhai bali datu mayang benda. Badai sembahyang innal salah tanha anil fahsya'i wal mungkar. Tapi gadah silap. Terus ba silap nunggu imam di meja. Di nunggu imam bagu silap kata le menyana silap lain gecok sik kanya. Mam bagu hana le. Di kita nyo mau balik kita nyo. Tame silap sualo ada ada puo kami rado. Tak pegah eh muntuka. Eh mungkin muntuka barang yang sama. Silap sualo biasa barang yang muntuka barang yang sama. Silap sualo. Silap sualo ngan silap sualo muntuka. Honda Honda Barrio putih ngan Barrio bu putih. Honda moto kita nyo moto Avanza putih ngan moto Avanza bu. Ha mungkin moto Avanza putih muntuka ngan moto mu mungkin. Ha mungkin menanti rukuk bagi-bagi kamu ragam yang napi rukuk antara rukuk tamtu ngerukuk panamah karak-karak sama
nyan muduka rukuk mil dengan rukuk numil karap-rap sama muduka kebunan han mungkin rukuk tamfu muduka dengan rukuk on amguin di kita nyot phone tajak silap tualo wadda dapua mirado tanya ngelih mana miat nyan silap tua oman pedot oman ep salah empah ngan silap nyan baik go dapadu maka hati-hati sumayang gedenyo perbaiki sumayang gedenyo mi ni tanya hansip dengan memadang ngata-ngata jamun hansip tapi belajarlah gedenyo pakon tarku ta'allum kabirah meninggalkan bud meninggalkan semua bud dosa yang paling besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala tanpa terasa lung pegahaba sijum sitengah bagian mantang drien lung dua lagi maah mungkin nak kata-kata lung yang menyinggung perasaan yang ana cocok bakna dengar lung dua lagi maah maklum mendang memang karat titik malam lung tuan dalam karat aktivitas lainnya nyum memang hati daplah mandum nyati daplah mandum harus pegah dakwah bepek jium dak berapa ataupun haji manjinom nyelung pegah haba lebih lom daripadanya mata ke gede bagantong ju tiga rumuk gi pangin tang tang bu melihat perhaikon atajih putih memang cintanya menjaga lom beli makanan jadi memang dempu dak berakon tangga mungkin ono komandang yang dapat tuan sampaikan mohon maaf ada segala kekurangan jino sama-sama tabut jaro tabut doa Allah mudah-mudahan berkah bak malam yang berbahagia rayanya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u madidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ya Allah. Nepampun dosa kamu ya Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidaina dosa urang syik kamu ya Allah yang kali kebelahi kamu ya Allah yang kali kejaga kamu ya Allah dari manyak kamu sehingga raya kamu ya Allah depampun dosa urang syik kamu ya Allah na pedulam syurga ror ya rabbal alamin rabbana hablana minas salihin ya Allah nabi ke kamu ya Allah anak yang soleh dan anak yang soleha anak yang lebih dalam agama yang jitim berdoa tiap-tiap kutika Allahumma ahina bil iman ya Allah nepudip kamu dalam keadaan meiman wa amitsna bil iman leh nepudip kamu nepumati kamu ya Allah dalam keadaan meiman wa syurna bil iman sungguh debangkit kamu orang kiamat ya Allah dalam keadaan kamu meiman wa adkhil jannataka ma'al iman dan nepetamang kamu dalam syurga ron ya Allah dalam keadaan meiman ya Allah dengan berkat lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkat Makkah al mukarramah dan berkat Madinatil Munawwarah dal Masjidil Aqsa. Nabi ya Allah ke kamu mendung ya Allah dalam keadaan sehat Nabi ya Allah. Nabi Rehan ya Allah nepuji kamu ya Allah dari sabah penyakit wabah corona ya Allah. Nepuji kamu ya Allah dari bara bahaya ron ya Allah. Mungkin kamu umat ledak yang taat. Mungkin kamu ledak salah baron ya Allah. Sehingga kamu tua ya Allah akan ibadah akan perintah ron ya Allah. Nepuji bina bala yang nak kirim ke kamu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana ya Allah kamu zalim mati hara kamu ya Allah wa illam taghfir lana seandainya jidron ya Allah ampun dosa kamu ya Allah dan aku nanna minal khosirin sungguh kamu dalam keadaan rugo ya Allah Rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah tawakina adabannar wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukrina Muhammad bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun akhiru da'wah walhamdulillahi rabbil alamin usikum binafsi bittaqwallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.